Wis ya, dokter. Tadi periksa. Operasi nggih monggo lenggah tamu loro. Nah nggih lenggah rene nggih. Mbah sekedap. Nah nggih. Kula pendene alat rene. Mbah operasi. Mbah. Mbah pasti. Periksa. Jadi kalau ini kurilah, kurilah. Mbah periksa apa tak periksa? Napa? Kebahan. Ada. Jadi tidak sih munyer-munyer dok ni. Pusing ya. Tidak munyer. Tidak sih munyer-munyer kayak kelamun-kelamun ni kawak kadem. Separuh ni kiye panas sengadap adem. Saya buri ni kira cok anget-anget pun ya tak. Kita pakai standar kesehatan ini. Kacau sekolah ni kiye. Bakteri mau tak jadi ngajar mereka tadi? Namanya singkat, niki namanya standar kesehatan atau jas pelindung. Jadi untuk mengurangi tekanan-tekanan virus. Dan nek mesti nek wong tiang awam kali sampean, kalau sampean kan mesti dereng ngertos tentang kesehatan toh. Niki namanya jas kesehatan atau jas pelindung. Jadi untuk mengurangi bakteri. Namanya singkat. Kulo Sarjo. Sarjo umur? Umur 47. Ini kok bedno? Ini ki namine kotak P3K. Dan jadi untuk memeriksa, melihat tensi, untuk melihat panas ada di sini semuanya P3K. Nah, kan duit sakit diperiksa apa dok? Nggih, sakit no nek niku. Lah niku terawangane pripun nek napa? Nek ngertos nek penyakit mboten gadah duit niku. Biasane niku nek penyakit mboten duit-duit niku biasane gejalane awal aras-arasen. Terus lemes. Lemes. Ngelimpru. Ngelimpru. Arep metu wedi. Wedi. Yo, wedi. Wedi petuk koncone nek. Iya, wedi koncone nek nek nukokne gak jekelan duit. Ora kan tak jenenge riyen. Ada, ini tu jenggot tak ada. Tapi, ni sesek badan. Enggak badan patio, cuma sesek yang mereka kantongnya badan ada di sini. Atas ni? Atas. Kulino poso mereka badan ada nak pun apa sih di pangan ni tu? Terus tapi, jadi kalau lihat usus ni, kita kalau lihat perkembangan ni lambungnya, lambungnya aman, tapi. Nah, ini usus besar e. Sedap iki. Nek usus kleru. Kleru, Bro. Ternyata yang di bawah ada belut sawah. Aduh, Pak Dokter. Ngerti niku jenengan kok seget mawon. Panas e, Rin. Dikempit. Kempit. Sampean kempit? Oh, kempit. Nah. Lihat saya. Sedap, sedap. Pun panas banget 28 itu kecil. Harusnya sampean 38B agak besar. Kalau 28 niki 28C lho kecil. Harusnya seusian sampean harusnya 38B ukurannya ya. Nah, 38 dinyang malih sudah. Kalau injeksi mawon ye, injeksi mawon bro? Injeksi nak apa? Kata sepeda motor mawon lah injeksi. Suntik, suntik sudah, perlu suntik. Tapi kan budi. Injeksi mawon. Wah, mawon. Ini gimana? Badai periksa. Ada. Mak cum periksa badan. Nah, kerminan sudah. Ya, satu dua. Aduh dincap dokter, aku belum ada dokter. Kalau obat mawon nggih. Obat? Iya, obat. Lah pun disuntik obatnya
langsung jenengan kan sing dokter satu kali satu jam hari ngeten lho dokter. Niki efek napa sampean kok kasus ngeten iki? Yang jelas nggih. Napa nggih? Kepikiran kula niki. Kepikiran apa? Kepikiran soalnya nggih, kula niki ngerasa kebebanan lawan. Kebebanan apa? Nggih. Namanya kita juga orang desa. Desa biasa terus mboten natos kenging sesuatu sing saged menggoyahkan pikiran ngeten lho. Nggih. Ada ke kalau kayak Ustaz mohon nggih. Mungkin secara anu mungkin kula nek ngarani niku napa nggih? Psikologi saya terganggu. Oh nggih, psikologi. Psikologi, psikologi terganggu niku enten suara musik copyright napa mboten? Oh, mboten krungu niku. Tengah mboten copyright niku. Niki obate kan mohon nggih. Nah, niki mungkin diunjuk yang niki sudah makan, niki sebelum makan nggih. Niki kalih kula petani. Tapi ini kira kalau cerita orang kau tengah kalau kata asal moga-moga ini aku ngeliatan dong kalau kan enggak intinya kan nonton pesanan nomor ini aku namanya konsep gitu. Nah konsep ini aku aja nih lagi ekstrim ya Pak Dokter. Ekstrim nih gitu urusannya elek-elek masih ya mancing-mancing biar keruh alias udah ngejak gabruan ngeten lho. Lah kula tiyang Jawa mendung tiyang tani mawon nggih. Kula yani mawon ngeten mboten. Mboten kula pikir Jawa-Jawa. Nggih, terus. Lah akhire tak pikir-pikir lan kadung anu malah kadung rame tenanan kula malah bingung. Bingung. Niki pokoke obate diunjuk. Akhire kula merasa sakit kula niku yang jelas pikiran ya, saking pikiran. Oh. Tapi bohong. Wes lur iki ceritane iki mang aku gawe konten ambek Pak Dokter Iwan. Dadi kita itu kemarin ikut challenge dari Bos Novian, kita saling merosting, kita saling menghajar, kita saling menyindir di konten-konten kita. Tujuannya agar menarik banyak penonton, ikut terus mempertahankan algoritma Kenawarjo agar lebih asoy. Dan Gus Nopek sendiri ternyata pengen mengetes seberapa kompak keguyupan dari youtuber Kenawarjo. Walaupun saya akui Pak aslinya sedikit kena mental juga karena ini permainan ini sungguh berbahaya. Ini sungguh soalnya saling menyerempet, saling menggempur, saling adu mulut, saling adu emosi. Kalau orang mungkin melihat kita pakai mimik yang begitu emosi, kita pakai kata-kata yang begitu pedas. Jadi mohon maaf, saya dan juga Iwan yang ikut terlibat juga mohon maaf. Dan satu lagi pesan untuk CEO-ku, Mas Nopek Nopianto, jenengan jane edan. Wes tenan edan. Idenya luar biasa, tapi wes aja mbok garap-garap nang ngene. Aku ki wong tuwek, kulot wong tuwek, Pak Sodik wong tuwek, Pak Mlodo wong tuwek, mbok kon padu. Wes aja nek didelok anak putu kumben isin aku. isin. Sing nom-nom enek pengen mbok ngowo enek kene nom. Aja sing tuwek-tuwek wes, wong tuwek ben golek konten sing aman-aman ae. Wes Gus ampun tenan. Iya kan? Terus tenan wong tetek jelas ampun tenan sing jelas mohon maaf kepada seluruh penonton yang mungkin netizen yang akhirnya terbawa emosi, baper dan sebagainya. Terbawa alur cerita, mohon maaf karena ini semua adalah perintah dari Gus Nopek. mohon maaf. Saya mewakili Pak Sodik, Pak Mlodong,
dan teman-teman yang ikut terlibat mohon maaf. Jadi nganu bro sudah di nganu sawan opek kok aku harus nyerang dengan kata-kata gini, Pak Sotik nyerang dengan kata-kata begini, nanti direspon gitu. Sama Pak Kolot dan Pemblok dengan kata-kata gitu. Habis. Alhamdulillah setelah pertemuan kemarin juga semuanya sudah clear, akhirnya semua dievaluasi. Saya akui supportnya Nopek-Nopian untuk YouTuber Kenopek sangat luar biasa. Terima kasih kepada Mas Nopek-Nopian selalu memberikan motivasi kepada kita YouTuber cilik-cilik agar lebih bisa mengembangkan kreasi, lebih berkreativitas, lebih asoy dalam mengkonten. Oke. Okay? Tetap dukung terus semua channel YouTuber Kenongorejo. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Tetap damai, gak usah goto-gotoan. Semua ini hanyalah konten. Oke. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.